Guys, ketemu lagi dengan saya. Hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian semuanya, yaitu Oppo terbaru, Goblok. Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Hari ini aku mengajak kalian semuanya untuk unboxing Oppo Reno 4 seri terbaru dari jenis atau merek Oppo. Nah, mungkin kalian sudah tahu dari sebulan yang lalu atau beberapa minggu ini ya, ada keterangan yaitu pre-order 200 ribu saja kalian bisa langsung order Oppo Reno 4. Dan hari ini aku sudah kedatangan barangnya, bro. Lumayan bagus juga untuk dari segi desainnya, lalu fitur-fiturnya. Ya, cocok sekali buat kalian pecinta vlogger ya. Jadi kameranya itu juga bagus, bro. Pokoknya mantap. Seperti apa HP-nya? Kita cek terlebih dahulu, bro. Oke, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ini dia, bro. Yaitu Oppo Reno 4. Wah, mantap, bro. Dari segi bungkusnya, nah, di sini sudah tertera yaitu Reno. Ini ya, Reno ini, bro, ada tanda Reno. Oppo Reno ini memiliki kapasitas RAM 8 GB dan internal 128 GB, maksud saya. Mantap sekali, bro. Reno 4. Oke, kalian penasaran? Yuk kita langsung buka HP-nya, bro. Oke, bos Q. Jadi HP ini benar-benar baru datang tadi sore ya, bosku ya. Tapi aku tuh tadi udah nggak sabar, ini sudah tak buka sebetulnya tadi, bro. Dan lupa nggak tak video, bro. Oppo Reno 4. Yuk kita langsung saja buka ya, bro. Kalian lebih jelasnya di sini ada keterangan desain oleh Oppo, dibuat di Indonesia, warna biru galaksi. Wah, mantap ini, bro. RAM 8, internal 128 GB. Yuk kita langsung buka untuk HP-nya. Tadi ini udah tak sobek, bro. Mantul. Jadi nggak sabar nih, bro. Oke, di urutan yang pertama di sini ada soft case ya. Ini ada soft case nya dari bawaannya ini ya, soft case nya. Kalau dari terlihat dari bentuknya ini seperti A92 soft case nya ya. Ada tusuknya juga. Oke, sampai ada. Dan ini ada handphonenya. Kita taruh dulu handphonenya. Dan ini adalah charger berkapasitas 30 watt ya, bro, ya ini, bro. 30 watt. Jadi kalau outputnya 6 ampere itu, kalau di keterangan hanya 50 menit bisa terisi 100% ya. Aduh, nggak pernah unboxing itu gini, bro. Jadi ini kabel data bawaannya, dan ini handsfree bawaannya, bro. Ini handsfree-nya mantan tuh nih, bro. Super bass ini ya. Oke, kita taruh dulu di sini dan kita langsung buka handphonenya, bro. Tadi itu belum lihat, bro. Shot. Kita lihat baliknya dulu, bro. Shot. Biru galaksi, bro, ya. Ini biru galaksi. Mantul ya. Plastiknya nggak ada ini ya. Enteng sekali, bro. Lihat dulu,
Kita nyalakan terlebih dahulu. HP-nya enteng banget bro ini bro. HP-nya enteng banget. Dan ini sudah terlindungi oleh bawa pelindung layar bawaannya ya. Nyalakan terlebih dahulu bro. Ini adalah tampilannya, bro. Oke, kita lihat tentang ponsel. Reno ini memiliki tadi kapasitas RAM 8GB ya, 8GB, lalu internalnya 128GB. Tapi ini sudah termakan oleh sistem 18GB. Wah. Duh. Ada versi baru, baru aja kita buka kok sudah ada versi terbaru. Tuh, iya ini. Dan kita cek dulu untuk kameranya, guys. Wih, bening guys. Berapa kali zoom, guys? Mantul ya. Bisa akan tak cek-cek lagi bro untuk kameranya ya. Kamera depannya. Bening. Bening guys kameranya, guys. Memiliki dua kamera ya. Ya seperti inilah penampakan dari Oppo Reno 4. Enteng sekali bro, cuma 168 gram kalau nggak salah ini. Ya. Oke, jadi bawaannya itu tadi bro. Dari Oppo Reno 4-nya. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.